Lur, ini berawal dari ribut di medsos Facebook antara warga dengan Kepala Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat yang viral di jagat medsos. Keributan antara Kemas Azari alias Bujang Dewo, Dewo lah tuh, versus Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Apri Dasman ini diduga terkait pembagian proyek. Oh, gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Keributan berawal dari postingan Azari yang diketahui milik Kemas Azari alias Bujang Dewo yang merupakan tim percepatan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia menuliskan dalam kolom berandanya dengan kata-kata paru era ini oknum kadis PUPR Congka. Postingan ini pun mendapat komentar beragam dari warganet. Kadis PUPR Tanjung Jabung Barat Apri Dasman pun dengan menggunakan akun Facebook pribadi miliknya mengomentari postingan tersebut, bahkan juga mengajak Azari duel. Tantangan ini pun seperti gayung bersambut. Azari mendatangi tempat Apri Dasman bekerja dan terjadilah adu mulut. Bahkan baku hantam pun juga terjadi di antara kedua kubu yang pro dengan kadis PUPR dan kubu Bujang Kemas Azari. Dikonfirmasi terkait hal ini, Azari mengatakan seharusnya bupati mengambil tindakan terhadap bawahannya yang arogan di media sosial. Azari merasa aneh saat dikritisi, namun Kepala Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat Apri Dasman malah mengajaknya duel atau berkelahi. Masih telepon dengan saya, itu memang berawal dari masalah 2021 yang disebut tadi tentang gagalnya. Itu apa yang gagal? Bupati mau bayarnya bapak yang gagal. Tapi itu aku jelaskan Pak Haji, SK yang diberikan oleh Pak Bupati kita ini Pak Sofia menyatakan yang wajib mengganti adalah kontraktor bukan pemerintah daerah. Nah kemudian SK di apa namanya direvisi. Kalau Pak panjangnya jadi nabuti tulang jadi bukan bayar. Itu masalah pribadi maksudnya bukan. Namun sayangnya ketika dikonfirmasi usai insiden di ruang kerjanya, Apri Dasman hanya mengatakan no comment. Kalau bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, di mana dimilang dicacak, situ tanam itu, saya selaku orang Melayu wajib jaga marwah. Ya, saya orang Melayu. Ini kuala tunggal tanah Melayu. Jangan kau hina dan kau kecilkan aku. Nah, aku tadi klarifikasi maunya apa. Kalau urusan dendam pribadi, ayo kita selesaikan. Busa banyak orang. Ya. Macam kejadian di kantor kan banyak provokatifnya jadi. Kepala dinas itu seperti provokatif. Bikin huru-hara jadinya. Ya, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Akhirnya hampir bentrok besar tadi itu. Itu yang saya kesal. Itu di peristiwa tadi sudah ada titik terang? Tidak. Bumat. Saya tunggu Pak Bupati. Sampai di mana Pak Bupati menyelesaikan masalahnya. Ya, ini kepala dinas. Ada peraturan nomor 10 tentang ASN yang mengatur. Dalam beberapa minggu terakhir di medsos pun viral mengomentari tantangan duel kadis PU melawan Bujang Dewo alias Bujang Kemas Azari. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.